banget itu seram satu aspal. Oke. Okay. Kakak ada motor fiction itu fictionnya. Itu fiction apa, Kak? Iya, bagus yang mana? Bagus yang ini. Oke, kita lihat teman-teman. Ini adalah fiction all, fiction lama ya teman-teman. Ini sangat keren fictionnya ini. Pada waktunya ini kurang lebih ini fiction 2013. Ini sudah dimodif menggunakan hull firing seperti ini, jadi terlihat sangat bagus. Ini ya, kalau kaki-kakinya dibesarin ini akan tambah terlihat bagus lagi. Untuk headlampnya ini masih ori, bodinya masih ori, spakbornya juga ori. Ini sennya sangat unik banget ini teman-teman. Ini sennya bisa buka-buka kayak gini. Wow, ini masangnya juga kebalik. Ini harusnya sebelah kanan dipasang sebelah kiri. Modifnya luar biasa ini. Wow. Ini kita lihat teman-teman. Bagus nggak, Kak? Bagus. Bagus, iya. Kayak si api. Oh iya, ini lagi nungguin Umi lagi takziah kok ada fiction ya. Kita review teman-teman. Ini ada stikernya TRD Sportivo. Ini kecepatannya melebihi batas ini. Ini tipe TRD Sportivo. Ini swing armnya menggunakan racing TDR, tapi cuma stiker aja ya. Wow. Kita lihat bagian atas. Masih standar semua. Ini modif ya. Warnanya ini sangat bagus. Ini aslinya merah. Kemudian dipanasin sinar matahari jadi memudar seperti ini ya. Bagus banget ya, Kak. Tangkinya seperti ini, masih ori. Ini warnanya juga spesial ini. Ini sini merah, ini bisa agak ke oranye-oranyean. Ini menggunakan pewarnaan sinar matahari ya, dipanasin dengan sinar matahari. Ini jadi dua warna. Ini ada variasi sennya, sennya double. Kita lihat yang sebelah sini. Iya, yang sebelah kanan knalpotnya masih standar. Ada oranye. Ada oranye, ya. Ini oranye juga ini. Nih, bagus ya. Ini lihat yang belakang stop lamp. Stop lampnya pakai cat kayaknya dalamnya kalau nggak stiker. Kemudian sennya yang belakang tipe running ya, kecil variasi. Kurang lebih seperti ini. Udah, Kak, sini, Kak, sini, Kak. Fiction Motif Shop. Lihat, udah lihat habis ini. Fiction Motif Shop. Salam satu aspal. Jangan lupa like. Like and comment. Bye bye.